Ya guys, welcome back with me. Halo guys, halo Art. Ya ini kita mau nonton sama Alvin, cuman karena kita gabut duluan, jadi kita datang duluan nih. Datang duluan nih, lebih awal Van. Ya kita kan nggak boleh jadi orang nggak boleh on time, harus lebih awal. Harus lebih awal. Wow, ada brio, kacang kok. Warnanya warna pink. So sweet. Aku sweet. Mau. Ya, ya, ini kita mau nonton si Alvin masih di rumah. Gimana Mirage bikin pink anjing? Setuju. Setuju. Nanti gimana? Pas Februari awal aja lah. Februari awal bikin dah. Oh, depan aja. Maksudnya. Sudah. Projectnya dari sudah. Sekarang. Lanjut, Man. Ya, ini naik kok di atas. Oh iya ya. Naik turun ya? Turun. Ini basement berapa sih? Bioskop teh basement. Basement terakhir. Kedua dari terakhir. Iya bener kok, iya. Turun berarti, berarti ini. Berarti ya sudahlah. Ini kita turun. Kita sekarang naik aja dulu, baru turun lagi. Baru turun lagi. Iya. Kemarin tuh si apa namanya? Ex-Wanderer Alvin kan bannya pecah tuh. Nah. Itu kan kita ban sandalnya kan bukan pecah sih, sobek ya. Bukan pecah, bukan sobek juga. Apa? Tapi lebih tepatnya itu bocor halus, guys. Oh iya, bocor halus. Bocor halus lebih tepatnya. Kayak gitu tuh gara-gara apa sih? Brionya pakai gullwing. Kayak waktu itu di Honda City, Van. Iya, sandalnya pusing enggak sih, yuk? Honda gitu. City yang di kuning ya, Van? Ini sandalnya pusing enggak sih, yuk? Wah, pusing banget. Ya, terus sekarang kemarin yang tadi lagi tuh kan bannya bocor halus tuh. Itu gimana ya lagi di sana sempat-sempatnya bisa ganti tuh? Ya udah sih ya, untungnya kita kan udah pinggir naik towing, terus kita telepon cari bengkel terdekat. Ya puji Tuhannya masih ada yang buka gitu loh. Sampai jam 10:30 gitu, Van. Okay. Jadi ya semuanya aman, terkendali. Ya, dan sampai ikut pameran juga gitu. Okay. Itu tuh kalau nggak salah di mobil, pakai mobil ini waktu ya ada bau dongrak ya, udah diturunin belum sih? Udah diturunin, udah aman semua. Aman, beres semua ya. Iya. Oh ini perasaan kita nyari parkir aja nggak nyampe yang pikir kok? Ya karena biasa penuh, Van. Tahu sendiri. Tadi kosong kok. CSB. Tadi cuma ada brio pink doang. Ini brio pink. Satu. Nah ini bener kok, nih. Ini bener. Dia. Ya, jadi kita ini ada di basement 3B. 3B. 3B di basement 3B. Ya, kita cari parkir, tapi itu yang tuh di sebelah sana. Biasa pasukan malas enggak mau jauh-jauh. Jadi kita cari parkir. Fan. Apa? Ada mobil Ari, Fan. Ada Ari. Ada Ari. Ya, ini kemarin kita begini. Iya, ada mobil Ari. Fan. Oh, buka sih. Buka, Mobil Ari. Mobil Ari. Oh, orangnya mana ya? Yang kemarin lu. Iya, makanya. Orang ke mana ya? Kalau basement paling atas ya mungkin dia nonton, Van. Mungkin nonton ya? Nonton, Van. Gitu. Kerjain dah. Kiri kok aja iseng jadi orang tuh. Iseng nemen. Mau diapain? Ya apalah, apa pokoknya kerjain-kerjain gitulah pokoknya. Mau diapain orang dikerjain tuh? Ya apa ya, kalau bahasa YouTube apa sih kalau ngerjain tuh lupa gue. Ngerjain itu prank. Nah, kayak prank-prank aja dulu deh udah. Kita prank dah. Ayo udah, yuk, cus. Mau diapain tapi ya? Udah ikut aja dulu. Ya udah, ini ikut, jadi Yohan ya sama banget, Ben, customer lo Ben, disengin sama Yohan. Jadi kita mau ngeprank mobil Ari judulnya. Yes. Jadi ini. Ya kan sekarang. Terus nontonnya gimana, no? Ya Alvin Diki juga kan belum. Kita acara jam 11 loh. Acara jam 11 nontonnya, ini baru jam 22.12 guys. Keburu lah. Keburu lah. Udah keburu cepet. Ya udah, yuk. Orangnya ada nggak nanti? Tahu-tahu ada orangnya bahaya. Yang enggak. Aman lah ya. Aman. Ya udah, yuk. Ya, jadi kita mau ngerjain mobil Ari dulu. Kita benar-benar iseng banget, gabut sebenarnya. Jadi, yuk ikutin aja ya.
akhirnya sudah dikerjain, guys. Udah kan kita analisis. Oke, gue pinjam dulu ya buat menonton. Yang ini aja dulu kita kasihin. Kalian kita. Jadi kita Alvin. Alvin belum ada kabar ya, Diki? Tadi biasa nunggu Alvin. Siap, siap. Oke. Okay. Itu dulu nunggu hari gua kayak jam berapa tadi itu jam 11. Setengah 11 bentar lagi. 2:31 nih, setengah. Ya guys, jadi gue dapat kabar katanya Ari udah selesai nonton. Ini kita lagi nunggu sih. Nah. Gimana cara membelinya? Ada dongka. Kacau. Ya, kita kayaknya udah cukup pelajaran hari kok. Kasihan Girik. Yuk samperin. Eh, Van, samperin aja, Van. Kasihan, Van. Ari. Pinjam ke siapa? Akhirnya. Datang ke sini tahu-tahu ngomel begini, asu. Akhirnya Van, sukses Van. Lu mau ngakalin biar lu bisa pulang gimana nih? Tadi posisinya kan pelek enggak dibaut tempat-tempatnya. Iya kan? Mau ngakalin enggak bawa aja. Jadi tadi itu sempat kepikiran tadi minjem ke orang gitu mau minjem baut tadi akhirnya bisa ngencengin tempat-tempatnya tapi sekarang bingung. Nurunnya gimana coba? Gak ada mesinnya. Di dalam gak ada dongkrak. Jadi aja. Makanya kita ini mengajarkan juga buat kita-kita. Jadi kemana-mana tuh selalu bawa dongkrak. Jangan dalam makan begini. Iya, misalnya kalau posisinya di bawah masih bisa jalan kok. Ini posisinya gantung ini. Bingung saya, muternya makin kosong kita. Lu nonton apa emang ya? Abis nonton apa? Nonton atau ngapain nih? Susana. Ya guys, pokoknya malam ini kita berhasil nih. Tapi untuk sebenarnya gue mau nonton jadi tanganku kotor begini. Masalah tangan kotor sih banyak ini, sabun. Banyak WC, banyak sabun. Kalau nggak ada ya pakai sabun colek, Van. Sabun colek.
Yaudah, Ri, kalau gitu. Wah, ini mantap sih, gokil nih. Ya. Ini apa nama channelnya? Berarti bukan Art Concept, Art Prankster loh. Art sebenarnya enggak, namanya Art Prank Concept. Prank konsep. Coba kamera dibalik dulu, kamera dibalik lagi. Ah. Nah. Guys, ini ada saudaranya. Tuh. Mau harusnya tukeran aja ya, guys. Harusnya pakai ini tuh. Oh. Tapi ini enggak tai loh. Ya, oke, okay, paling itu aja ya. Oke, guys. Nonton anjir, apa jadi ngeprankin orang sih? Pokoknya malam ini kita udah berhasil, udah sukses untuk ngerjain mobil Thai Look dari Mr. Ari. Bukan Ari. Bukan Ari, ya. Ari enggak ada dendam ya, Bro? Ya. Oke, okay. Gua mau nonton dulu nih, gua mau ngobrol dulu lah, panas banget. Gua balik, Ri. Ya balik-balik kok. Balik. Ya. Tapi ini prank yang tergokil sih ini. Atta Halilintar ini lewat kayak. Bercanda, guys. Cuman iseng. Jadi udah Yohan juga iseng. Dan kita juga enggak niat ngepranknya. Cuman ngedongkrak, enggak kita turunin lagi. Tai. Ya udah. Ya udah pulang aja gitu. Budak aja kan gitu. Ya udah apa guys? Pokoknya cukup sekian. Ini juga kita mau balik nonton. Kita mau telepon Alvin sama Diki. Oke, pokoknya cukup sekian. Thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe di channel kita dan komen di bawah ini. Oke, thank you for watching and see you in the next video. Ri, gua nonton dulu ya, Ri. Lu beresin sendiri, Ri. Yo, kita nonton dong. Wah, gimana? Wadah, dah. Kok? Ini aku balik.